Berhati-hatilah jika Anda berkendara, jangan sembari menelpon. Jika tidak, bisa berakhir seperti yang terjadi di Makassar berikut ini. Sebuah mobil tercebur ke dalam kali sedalam 5 meter. Puluhan warga Paropo mengevakuasi angkutan umum yang tercebur ke kali di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar ini. Warga mendorong angkutan umum keluar dari kali sedalam 5 meter dengan menggunakan tali tambang. Menurut saksi, kejadian ini bermula saat supir menelpon sambil berkendara. Saat berusaha mengendalikan laju mobil yang diinjak bukan rem, justru pedal gas. Beruntung sopir sempat melompat keluar dari mobil dan tidak ada korban jiwa karena mobil angkutan umum ini sedang tidak membawa penumpang.